Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Kita akan lihat Arya dan Amanda. Nah, apa yang terjadi untuk saat ini ya? Wah, ini luar biasa. Mereka masih menanamkan rasa di mana rasa ini yang membuat mereka tuh lebih percaya diri untuk keadaannya. Jadi kalau dilihat dari kartu tarot, kemesraannya ya, dari acting ataupun tidak acting di luar syuting ataupun di dalam syuting, ini memang udah tercipta yang namanya suasana baru yang selalu memberikan rasa kebahagiaan buat mereka berdua. Ini luar biasa. Oke, kita lihat dari karir. Wah, ini karirnya ini udah luar biasa. Karena apa? Sudah menjadikan suatu momen di mana momen ini yang menciptakan mereka mengikuti keadaan suasana menjadi lebih menyatu lagi. Jadi kalau dilihat karirnya, di sini akan menanjak lagi. Ini luar biasa karena mereka bisa saling mengisi dan bisa memberikan kebahagiaan masing-masing. Jadi pertanggungjawaban untuk karir mereka sendiri, kalau dari versi tarot, mereka akan lebih sukses lagi dan lebih luar biasa lagi. Kita lihat, wow, ini luar biasa ya, dilihat dari kartu tarot. Kalau dilihat dari Amanda sendiri, dia masih memberikan satu respon yang baik terhadap Arya nih, ya. Jadi mereka menciptakan profesional kerja, di mana profesional ini yang menghasilkan yaitu benih-benih kasih. Nah, dari Amanda sendiri sebenarnya udah merasa nyaman ini dekat dengan Arya. Makanya sampai kapanpun mereka akan selalu berdampingan. Tapi kalau kita lihat juga dari Arya sendiri terhadap Amanda, ini memang sudah menciptakan satu titik di mana titik ini memberikan satu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini yang mereka pertahankan. Jadi kalau dilihat dari asmaranya sendiri, mereka ini bisa mengimbangi keadaan. Walaupun mereka sudah memiliki pasangan ya, tapi paling tidak di sini mereka masih menciptakan suasana di mana profesional kerja ini yang selalu ditunjukkan kepada pemirsa. Ini luar biasa. Oke, kita lihat. Wow, ini akan terjadi satu hubungan yang luar biasa Amanda dengan pasangannya. Karena apa? Pasangan Amanda kalau dilihat dari kartu tarot di sini, dia akan memahami. Nah, tapi hati-hati juga buat Amanda, jangan terlalu bablas. Karena bagaimanapun namanya manusia ini ada titik kecemburuannya, ya. Tapi kalau kali ini dilihat dari kartu tarot, hubungan Amanda sendiri dengan pasangan yang baru ini, kalau dilihat memang ini luar biasa, akan langgeng-langgeng aja, ya. Ini sebenarnya kalau dibilang kecemburuan ya pasti ada. Cuman karena istri dari Arya sendiri sudah memahami karakter ya, karena dia mencari satu profesional kerja. Jadi istrinya rasa cemburunya ini ya secara nyata memang tidak ada. Tapi kalau secara hati ya tetap pasti ada cemburu. Tapi masih aman-aman aja lah kalau kita lihat dari versi tarot. Karena istri dari Arya sendiri memang menciptakan suatu bentuk perwujudan, yaitu profesional kerja dari sang suami. Jadi dibilang ada retak, ya pasti ada retak. Tapi terkadang keretakan itu bisa diperbaiki. Kesehatannya. Kesehatan Amanda di sini karena faktor kelelahan aja ya. Tapi kalau untuk semangat dia untuk memberikan suatu bentuk prestasinya, ini gak akan pernah kendor lah, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau untuk kesehatan memang Amanda agak terganggu ya. Paling tidak dia memang terlalu lelah mengikuti jadwal syutingnya, mengikuti keadaan dia untuk saat ini. Memang dia harus banyak istirahat. Ini yang terlihat dari kartu tarot. Lihat dari Arya sendiri, Arya di sini cuma satu ya. Kalau dibilang masalah kesehatan, Arya memang menjaga kesehatannya. Ini memang stamina Arya sendiri memang luar biasa. Tapi kalau untuk dilihat dampak dari sehatnya sebenarnya pola pikirnya. Ya, kenapa dibilang pola pikir? Karena di sini memang agak sedikit capek berpikir nih Arya nih. Jadi kalau bisa pesan dari kartu tarot buat Arya sendiri, bisa membagi waktu mana yang harus dikerjakan, mana istirahat, otomatis kesehatan Arya juga akan terjaga. Oke, kita lihat ya. Wah, ini memang luar biasa. Ya, biarpun nanti persaingan di ikatan cinta ini banyak, sinetron-sinetron baru, tapi ikatan cinta tetap diprioritaskan pertama. Karena apa? Karena pemirsa bisa mengikuti alur cerita yang luar biasa. Ini akan terjadi di mana makin hari, makin bulan, makin tahun, ini akan luar biasa buat ikatan cinta.